Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial yaitu cara mencairkan saldo penjual ke ShopeePay. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya. Di sini silahkan kalian buka aja aplikasi Shopee dan kalian login ke toko kalian. Jika sudah, selanjutnya kalian pilih ke menu saya. Kemudian kalian pilih menu toko saya. Oke ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa melihat jumlah saldo penjual. Jumlah saldo penjual ini adalah pesanan yang sudah sampai ke penerima, maka bayarannya akan masuk ke saldo penjual. Kemudian kalian klik aja saldo penjual. Oke, untuk mencairkan atau menarik dananya, kalian pilih penarikan dana. Di sini ada dua pilihan, yaitu tarik ke ShopeePay atau ke rekening bank. Jika kalian ingin menarik atau mencairkannya ke saldo ShopeePay, maka kalian pilih yang paling atas ya guys ya. Oke, di sini kalian bisa lihat saldo ShopeePay saya itu 42.500. Kemudian jumlah uang yang ingin saya tarik di sini tinggal masukkan saja uang yang ingin kalian ambil. Misalkan di sini saya ingin mengambil 250 gitu ya. Oke, kemudian kalian di sini bisa baca kamu hanya dapat melakukan penarikan satu kali hari ini. Jadi per hari itu satu kali penarikan. Dana yang akan dilepas 250.000, kemudian klik berikutnya. Oke, di sini tidak ada biaya penarikan ya. Jadi gratis penarikan ke ShopeePay, klik konfirmasi. Kemudian silahkan masukkan PIN saldo penjualnya. Oke, jika berhasil maka saldonya akan langsung masuk ke ShopeePay. Kita lihat ya guys, di sini saldo penjual saya sudah berkurang menjadi 477 dan kita lihat di saldo ShopeePay-nya apakah sudah bertambah. Kita refresh ya guys. Oke, di sini saldo ShopeePay-nya belum bertambah, artinya kita tinggal menunggu saja. Nah, di sini dana yang akan dilepaskan yaitu 250.000 ke ShopeePay ini statusnya sedang diproses guys. Nah, kita tinggal tunggu sampai berhasil. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa menit, kurang lebih sekitar 15 menit, akhirnya status penarikan dana dari saldo penjual ke ShopeePay nya berhasil guys. Nah, kita tinggal lihat aja saldo ShopeePay saya sudah bertambah menjadi 292.500. Oke teman-teman, itulah tutorial singkat dari saya cara menarik atau cara mencairkan saldo penjual ke ShopeePay. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.